Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadil khatim wal khatim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada mutakabur, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada mutakaburi. Utawi iku mendelakan ora menangi takabur. Al-mu'alimi ing atase guruni. Al-mu'alimi ing atase guruni. Jadi bersikap lebih dibanding guruni ini takabur. Wajibu al-mu'alim ing atase muta'alim sang murid apa alaya takabur. Yento ora gumedhi sapa muta'alim ora entuk gumedhi alal mu'allim ing atase napa jenenge gurune nyambung gurune. Walaya ta'amaro termasuk takabur ini. Walaya ta'amaran orang apa? Menguasani atau ngatur alih ngatasi ma'alih harusnya ngatur dulu. Kaya mulai dulunya teman-teman pendapat DCE ini dulunya di melok pendapat DCE itu termasuk ta'amar dulunya kan mengikuti pendapatnya pandangannya orang-orang yang mengikuti pandangannya dulu pilihan dulu jadi ta'amur ngatur lah ngatur kawali ngatur dengan halus karena mungkin yang ngatur Pak Guru, kamu harus ikut pendapat saya kan? Tidak mungkin. Tapi yang kasih ngatur dengan halus sekarang Laya ta'amaru alaihi beliuti balik nifakan sama murid zima melikhtiari yang kendarini pilihan pamilih atau pilihan untuk menentukan apa ilaihi maring ma'alim. Kecuali nek ditawani lo milih, terus pilih ya. Nek gak ditawani lo jo ngatur-ngatur. Ini mau Pak Guru di mana? Iya, ngatur. Di mana tiari ilahi maring apa ini? Ilahi maring guru, ilahi maring mualim. Maring tradisinya santri itu biasanya nih apa yang mulai apa yang kan matur. Maturin itu nasing tingkat tinggi maturin. Apa matur tuh pengen mulai, malah itu pengen apa, pengen mulai, pengen tinggi matur. Nasing waktu ngatur maturin nyuruh di sini berarti nyesek. Jelas langsung maturin jalur di sini. Jadi guru itu dipaksa kalau punya tujuh. Mulai tamar malu kan betulnya bahasa nyuwun izin dengan nyuwun izin tapi sakti tapi nyanyi izin sakti tetap biasanya nyekat diri ini tetap gak pani enak sih bahasanya kalau pengen langsung ke studi saya ini nah ini sih terbaik itu kalau ini plus gak ada unsur mengatur tapi yang mama butuh hokol kita hokol mengiri sahabat cuma mengiri dengan hati kita hokol ini sehingga dia masih hokso macul yuk
Dokter sendiri gitu. Nah, terus ngomongnya langsung loh, Tribun G. Tribun G gak? Tribun kan ngatur tapi halus nih kan. Maksudnya kok gurunya terus ngelarang, kan ya gurunya perasaan gitu. Tapi aslinya gurunya mungkin gak pada setuju, gak pada rindu, gak pada cocok. Cuman kalau mau bingung, aku lain ya wis, gak koko wis daripada matah dari tambah gede. Waktu malah tinggal hera kalau lakukan. Idealnya ya seperti itu. Jadi ya taat maru alaihi. Jadi guru itu digiring kon melegalisasi keinginannya. Atau kenapa jenisnya melegalkan keinginannya. Tapi sih lumayan, sih lumayan. Jadi jalur ide-ide lumayan. Yang jadi cinta, tak popo. Tapi pun yang kain tu, dia boleh dilakoni. Makanya ni kalau pembunuh itu ni sangat masuk makanya. Makanya teman murid kok masuk dulu, terus jadi dulu. Bisa karapmu kan? Karapmu. Ibu rasa ni, jangan bunuh. Sebenarnya ni sakarapmu itu berarti kaki kesannya, kaki karapnya dulu. Ini dulu ni mikirin bawa musim apa ni? Walaih ta'amalu alaihi bagiluk izi mamal jastiar ilaihi ilaihi marim apa? Ilaihi marim alaihi ilaihi marim alaihi ilaihi marim alaihi ilaihi marim alaihi tapi ini bukan ilaihi loh, ini yang tak apa bukan ilaihi mamanya cuman melihat ini pun memilih di melihara itu warai di nah mamal jastiar ilaihi tak apa yang namanya itu bukan ilaihi jika tak lebih dari api, kemudian berpilih dengan dia. Asfar di pelajar ini, asfar baru kami menerangkan belungan di pelajar ini. Api ini kan begini, pokok mulai sing api ini, aku ilmi jika tak lebih dari api ini. Jadi pilihan itu terserah dulu. Nah, itu sih, sama dengan itu saya. Pilihan dulu adalah pilihan kulit. Izin tidak popo, memberi masukan tidak popo, tapi pilihan tetap di tangan guru, paham? Popo, jadi ini sekian yang ada, yo. Memang tidak popo, tidak masalah, maka cuma tentunya. Sehingga Umar itu, apa itu umroh, izin dengan nabi, kepengen umroh. Sampai dengan nabi, izin dengan nabi. Tidak popo, memang tidak popo, itu tidak ngapa, orang. Tapi tidak tadi ini terus, memang naik. Terus saya orang bingung, gurunya malah orang ngerti. Sehingga balik tiari. Astaghfar. Astaghfar di tolak ilmi. Udah dipertanyakan rumah di tolak ilmi yang dalam dua ilmi. Mumboro lah, rumah mumboro di tolak ilmi. Mondok. Mondok. Yang bagi saya ucap di kota ilmi, gurunya mongkan mulai, mongkan belajar, murid. Opo ayu kolila yang tomi fiaken sokom alim ala ikohu ing gulo-gulo opo ala ik ing gulo-gulo gumantungi gumantungane muta'alim jadi gulo-gulo perkorokan opo sing opo mengikat hati yang muta'alim sebagai pikiran macam-macam ala ik. Makanya ini kodol itu kain ke HP 6 melalui kebiakit yang belajar tadi. Ayu kolilah alai kohu nonton jenis supaya aku hati ini aku akan pikiran macam-macam akhirnya aku fokus lagi ngaji ini aku sejar aku akan pikiran macam-macam yang kodol aku fokus alai kohu wayu begitu wayu itu lan ngedoi wayu itu lan ngedoi sopo nonton jenis wayuk itulan angin wayuk utulan ngaduk menjauh sopo muta'alim anwar nabi sangking besoni muta'alim bergak belak-belak yang ngamain sekalian yang ngaduk saya rasa mulai itu jos nih dalam rangka apa? Bergak kelingan macam-macam kalau tadi rumah kan harus kelingan macam-macam kelingan TV ini, kelingan PSC, kelingan apa? Kontone, kontodulane, kelingan macam-macam, kelingan motore, kelingan
Nah ini mesti nggak ada orang fokus-fokus ngaji. Wayang kebutuhan materi satu mau mondok, mau mondok kalau ngaji ini masih pikir, kalau berdoa ngaji ini ngaji ini combo, ngaji ini. Kalau mondok itu sih pikirannya mesti fokus nih pon. Saya coba tak jelas tak tahu apa. Karena biasanya yang rumah kok berlawar lah. Tapi kita lihat doa, nah dari situ kan. Tapi kita doa, ini apa ya Allah terus. Aku, tapi ini mah dilarang lah, nambah-nambah lah juga. Cara mana nambah itu rakyat yang bodoh. Berarti pengalaman, jadi bodoh memang sembilan mulai. Terus jawabannya kita tak doa, tak kira tak doa. Dan putuhnya gambarannya tak doa, gua pun ini mah nulis pelajaran. Tahun sisa, awal-awal nulis nyampe. Jadi kita harus terbuat. Sekarang mah, ya nol, putuh. Enak sih dilakoni, kewalahan dan ini cuma soalnya ini alat ini akeh, alat top. Wajib kebutuhan maton ini, makanya kalau rumah itu mau beli terutama macam dulu yang itu, memutus alat itu dan alat terikat tergantung hatta ya taparolo, hatta ya taparolo, sehingga nopo jenengi. Sehingga apa ini? Suwung kosong apa kolbu atine muta'alim lil ilmi fokus kanggo ilmu, jadi dikosongkan dari hal lain terus akhirnya fokus kanggo ilmu kama kola kali oleh jauh suku Allah ta'ala maja'alallahu lirajlimi qalbayi fi tawfiq sawah da'u maja'alallahu mendatiakan sesuatu sawah lirajlim kangguni umat jati ming qalbayi ing ati loro fi tawfiq ing dalam nopo jengi ing dalam jeruni rajulim fi tawfiq ing dalam jeruni awal rajulim fi tawfiq minggol dene ing ati loro. Jadi kalau misalnya wong akmat saking cerdase merasa punya dua hati. Hati ku loro iso mikir kecapan-capan. Lah ngapusi. Bandang iki loro ora ana ati siji. Kuwi nek fokus ning siji ora iso fokus ning liyane. Iku jenenge wong. Paham? Sampeyan akeh sibuk pikirane ning sesuatu, ya ora iso fokus ning ngene ora iso. Makanya hilangkan yang lainnya itu, hilangkan dulu, baru pun coba fokus ini. Wali dari kaki, wali dari kalian sama arah yang penuh-penuh nafsu sendiri, yang balik lah dari ilah dinaturakan al ilmu laistika batu, al ilmu tali ilmu itu laistika orang awet, orang parit untuk ilmu kain zero, batu ing sebagian ilmu, batu ing sebagian ilmu. Hatta tufihi sehingga awes sopoh sirohu ing ilmu awes sopoh sirohu ing ilmu puluh akan yang sekali hati sirohu ilmu tidak akan memberi kamu bagian ilmu kecuali jika kamu mau memberikan seluruh waktumu seluruh lembok hatimu untuk ilmu al-ibati'adu fil-julus indal malik tapi yang sudah ini mengelakkan ngedok karena walaupun jauh berjarak itu dulu sih indah menunjuk indah mu'alimi indah bersandini guru bayang berbilang saya juga mu'alimi lebih murid oh ala yang bisa yang ke orang lungguh atau mu'alim oliver kalipar ini ustadih sandini guru ini mu'alim ustadih sandini guru ini mu'alim indah kira atidasi dalam nalikannya ngaji dalam nalikannya belajar
alih-alih moto ini apa moto moto pelajaran silo itu rutin kalau tanpa berubah tanpa asal berubah termasuk berubah itu slogan karena slogan terus satu jadi deh yang taklim dan kitab ini yo di sana itu guru nih baru makanya pun nggak saya tahu suara ini diri-diri untuk dia kan ngewan nah slogan itu ngasih bukan slogan ini ada sendiri sih akan ke ABB ABB aku tadi turun tercukup guni dengan merani legasi lah sih akan alaya tisna koli tamping ustadi nah slogan itu mana ya kowe sesuai dengan keadaan apa nih nah umumnya dia ya sing ojo cedek banget terus kira kira ya kira kira sampai orang yang kalian bagi apa ya gunanya sama apa ya gunanya sama lo itu bernama indah antarane sebab antarane murid apa bernama stadion antarane guru yang murid kalian apa kodru apa kodru kausi kodru kausi kira kira sak gendewo sak panah sak meter lah kira kira panah panel ini pilih malah ada mobil kursi. Pak apa kira-kira sakit deh. Kedua itu, apa ini? Sini pilih pengalih panah itu. Ini kedua sini apa? Setengah lingkaran. Tapi ya, kata mobil kursi kira-kira ini sakit deh. Akhirnya supaya merasa tak dingin dulu itu kuat. Kecuali nak sesuatu macam memang biasanya kan sini ada apa? Oh yang berbeda keadaan tadi yang tadi atau dijauhi banyak dari ini sudah ojek dijauhi malah bodoh pindah tadi kader kosi pindah tadi kader kosi kalau tu ikhlas dunia kalau tidak ini malah ikhlas niat murid ini wajah cipulan macam banyak jibulan wajib jadi pokok coro ngaji belajar itu nyata begini di lakoli tanah untuk berhasil makanya taklim itu dikarang gara-gara apa? Gara-gara saya jarum sini itu memperhatikan santri pirang-pirang mondok pirang-pirang tau kok gak ngalik kok gak berhasil di boleh ngilmu yang nangat oh salah coro yang boleh ngilmu coro ini salah ada ngilmu dan itu sih makan rada berhasil. Jadi waktu itu berpakat santri ini gak sukses. Gak sukses dalam mencari ilmu. Mungkin ilmunya gak berkah, mungkin gak. Itu mau berapa tahun. Apa? Mulang pokoknya mulang dunia, mulang safinahnya rawani. Itu sebenarnya. Mundur 6 tahun. Yang ngomong kalau mulang safinahnya rawani. Padahal gak cuma baru sholat, wudhu, gitu, poso. Itu banget sebenarnya. Artinya itu kebangetan terus lapor di pondok ya. Nah kalau belum tenangan sampai tenangan setahun itu bahwa ini menurut setahun kan Safina gue suami Safina menyebuka selatan kan selatan poso balik ya. Dan ini makanya saya berhenti ngarah kita Pak Limut menangani kalau ini buku ternyata banyak yang boleh ngelmu kan anggungnya itu udah disengar orang butuh lo yang benar akhirnya dikarang ngakri termasuk ini ingaran bentuk berhasil yang boleh ngelmu waya jibu waya jibu nwajib bapak ayam gaya yang peminyak bapak lo tak alim wongkan belajar di tafsir lah ini belajar boleh ngelmu di tafsir ini kalau ngasih ngelmu niat apa? Ridho Allah yang nama amri ridho di Gusti Allah yang meniapai sama sih macam-macam. Ridho Allah ini ilmu agung, nama ilmu agung. Ridho Allah itu ridho di sisi Allah. Serokannya boleh, apa? Gendar atau ijazah ada ilmu agung ini. Terlalu mulia ilmu agung itu dijadikan apa? Alat meraih dunia itu terlalu mulia. Sebab ilmu agung itu mulia dan sangat tidak tepat boleh menjadikan sesuatu simbolnya untuk alat meraih apa dunia itu boleh makanya nak ilmu agama ni alam sangat pernah sampai sekolah ya aku pun sempat nyatai itu dan itu biasa dan yo tambah nyatai tambah saya dan itu
biasa dan apa dan kumpul-kumpul manfaat kanggo makan nabi saya manfaat kanggo dakwah mereka apa tapi dengan sial tulus niat apa dari diberi insya Allah rasa macam-macam wadharulan apa sini wadharulan ing iso al-akhirat akan akhirat iso akhirat niat boleh ganjaran ini iso akhirat wa izalat al-jahilah niat ngilangi kebodohan niat insu ngilangi kebodohan termasuk ngaji ini ternyata itu ilah dalam akhirat dalam jahil an-nafsi saking awak diri ini mengalim menghilangkan kebodohan diri wahan saya jelayan sekarang ini berdoakan si bodoh dan ini menghilangkan kebodohan dia waktu ini bodoh itu dengan cara disebarkan karena berhasil ilmu tak sebarno dan ngomong ragu bodoh sini dan jodohnya ilmu baik ya adinilah niat murid-murid agomo baik ya adinilah niat murid-murid agomo niat murid-murid agomo karena agomo murid itu nanggur ilmu pisau itu kayak kayaknya kok ngali ini kayak ulama itu ini mati agomo ini masih ilmu ini masih mesti kecil ini pisau kayaknya simulang Tuhan kayaknya simulang alif batak kayaknya simulang pesawatan di saya itu bisa dibayangkan yang bisa itu ada sholat atau bisa baca Quran ya mati orang mati ya teman begitu juga dalam diri kita ya diri kita ada ilmu agama agama ini boleh tapi yang menuntut kok ganti ilmu agama ya mati ya teman ini ya lebih makanya murid niat murid-murid agama ini Gusti Allah Allah Islami lama terpakan agama Islam fa inna bakaw al-islam karena sedunia tetapi agama Islam iku bil ilmi nganggo ilmu sebab ilmu rais tanpa ilmu itu gak sakit ibadah tanpa ilmu itu gak sakit wayami wayami lan nopo jenengi wayami lan nyato wayami lan nyato sapa wong di kelawan ya Allah wayami lan nyato sapa wong di kelawan niru taksil ilmi niat nopo syukur asyukur ing syukur dinyati kanggo syukur apa ini ekspresi syukur ala nikmatul akhir yang atas nikmat dibaringi akal syukuri syukur ini menggunakan nikmatnya Gusti Allah sesuai ridhoi Gusti Allah ini syukur di akal jadi gunakan akal yang ada di go atau pergi mikir atau pergi ngapalnya atau pergi sinau ini kan syukur kan syukur ala nikmatul akhir ala nikmatul akli total sampai di negeri gue sejuta terus bagi kita nanya tinggul yura di apa-apa yura pokoknya di kita nanya di bantau dulu nah itu orang syukur gitu nih orang syukur pokok nikmatnya itu syukurnya di syukurnya digunakan sesuai regulasi mesti Allah ala nikmatul akli pasti hati badan dan sehat badan sehat badan dan sehat badan sehat badan dan sehat badan sehat badan dan sehat badan walayami lan ojo nopo sini walayami lan ojo niat sabullah dilawan ilmu ikbalan nasi sing nopo madhepe menungso ojo niat supaya wong itu do padet ilahi maring ta'alim apa ya? Boleh pengaruh boleh pengaruh pelayan ini ibadah nasi lagi ojo niat boleh makhluk menusuk dan pokok do yang aku pakai ojo bawa dan niat ini kaya kelas pelayan ini ibadah nasi lagi pelayan ini ibadah nasi lagi pelayan ini ibadah nasi lagi begini, pasti lagi nombor ini, pasti lagi mata akhirnya. Nah, memangnya posting video boleh, akhir-akhir sing like, jadi termasuk baru kan, atau apa ini, subscribe apa kan? Ya, tapi nanti nanti apa ya? Apa koordinasi daripada dunia maya itu sebagai wong-wong non ahli sunnah. Ini
santri-santri sing harus iman itu orang kafir. Tidak saatnya lagi menang mereka. Jadi dunia maya kita beri kok non ahli sunnah, ya kan? Sama bandingkan dunia maya. Di dunia ustaz non ahli sunnah biasanya jutaan dengan kita. Sing NO, sing non ahli sunnah, sing jelas ilmu yang jelas, yang sangat ilmu yang jelas. Itu malah paling sewu, rongewu, telungewu. Belum-belum di dunia kan misur semua. Kan misur. Masya Allah, sejutaan. Gila-gila hadir, toh. Ini wajahnya sampai orang kena menang di sana, yang tadi. Orang kena menang. Walayam di Barnas. Nilai ini. Was di jilami mata'ah dunia. Tapi yang gulainya itu misal kami ke dunia. Itu teknis dalam dakwah. Bisa ini gulainya itu rasa niat mau dan senang-senang. Kok berlaku dihormati wakil. Kemudian yang tadi orang kena. Niat mau tadi. Wes dijelas di mata itu jalan narik bondo dunia. Iku kira kena kuat. Kena aku malam kan enak, restoranan mana. Wes dijelas di mata itu jalan. Ini jadi salam tempel. Iku senyapnya lalu tidak. Wes dijelas di mata itu jalan. Wal ikromi. Makanya ojolnya boleh ilmu takut nyambut. Jadi ilmu aku mulu. Nah, ilmu dunia memang ilmu dunia gak apa-apa dingin yang bergabe. Tapi ilmu agama itu yang gak kena dingin yang bergabe, paham? Gak apa-apa, karena pengen ahli. Apa sampai dokter namanya ahli dokterannya yang bergabe, gak apa-apa, bebas. Hanya nyari yang bergabe dan itu halal. Boleh halal itu hukumnya wajib. Tapi yang sampai ngaji tafsir, ngaji apa? Ngaji fikih kok niate, kok berlaku yang bergabe, gak boleh ilmu ini, nah itu sih. Itu paham ya, mungkin sebeda dengannya. Pasti jelas di mata isunya. Sama namanya belajar komputer. Wah, aku bengkau nyambut gawe tak khusus komputer buka kumpira kok. Halal atau iba saya sangat halal. Tapi nih ilmu agama, ilmu hadis, namanya ilmu lainnya juga kok dinyari nonton itu udah diusin. Boleh saya itu dengan istilah guna kait dunia dengan cak dengan apa alat ilmu aku mau nah cocok walikrom lan nol dengan muliakan lan dan muliakan indah sultan yang dalam sandingi pejabat pemerintah saya sultan penguasa atau lanjut penguasa dan dihormati penguasa pokoknya tahu sebuah hamad Syekh Hamad rahmatullahi alaih rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi Ustazu Abi Hanifata Rukhani Gurune Imam Abu Hanifah rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi Man talabal ilma lil ma'adi Faza bi fadlin minar rahadi Saya la khusranin La khusranin qalibi Inai bi fadlin minar ibadi Man Isa panewawi Ustazah dan gulik Sumpah Ala ilma in ilmu al-ilma ilmu lil-ma'adi krono akhirat krono akhirat maza mau kecil sepenang dipadlin lawan kemugrahan lawan keparin kemugrahan dengan suara jati sangking dituduh sangking dituduh si Allah beruntung sekali dia yang boleh ilmu dalam rangka akhirat saya lakus kroni poliki aduh rugi nih, wong kang boleh ilmu, belok-belok kang boleh ilmu. Rugi nih, belok-belok kang boleh ilmu. Linai di fadlin krono arai merkoleh paweweh atau balasan anugerah minal kita di samping belok-belok kawulo, saking kodoh-kodoh menusoni. Faya laku surah ibu alibi, ini jadi takjub. Ya ketemu lang itu tahajud. Ya la qulbin ya la qulbin. Ini ungkapan tahajud. Ini ungkapan kalimat tahajud. Faya la khusron liqalibihi. Alangkah ruginya wong sing mau mencari ilmu untuk ben diwei pemberian sama manungsa. Allahumma tekilah ila telaga Allahumma tetapi ini ila telaga yang dalam nalikan angin, yang dalam nalikan yang nutrik
sopo sopo wong hal jahat yang kedudukan kecuali jika dia mencari jahat til amri krono arai dalam rangka krono arai supaya bisa perintah bil ma'rufi kelaran kebagusan ini gak popo boleh kedudukan agar bisa amar ma'ruf boleh jabatan, magang, maju dari pejabat dari DPR tapi niatnya ben betul-betul iso amar ma'ruf soalnya kayaknya sih maju kayak kong apa kong pesantren, kong santri, kong bengeru kayaknya sih maju dari pejabat, kayaknya sih maju dari DPR itu sih noto kong sih ngolah santri, orang apa dan bengeru takar-karuan lah ngobrol deh makanya kudunya sih maju gak apa magang seder pesona gak apa pasang foto-foto yang gini-gini gak ada masalah ini api-api wanahi wanahi lan apa jenenge wanahi lan apa jenenge nyegah anil mungkari saking perkara mungkar anil mungkari saking perkara mungkar watang fi bil haqi lan apa jenenge watang fi bil haqi lan lestarekaken perkara hak lestarekaken perkara hak wa izazil ilmi wa izazil ilmi lan berhubungan ilmu dalam rangka turun ilmu makanya itu boleh kedudukan jen itu boleh kedudukan derajat nih wa ahya iddin lan murid-murid agomo murid-murid agomo lan nasihi ora krono awak dhewe ini ora krono kepentingane awak dhewe ini wong bukan untuk kepentingan pribadi tapi untuk murid-murid agama, murid-murid ilmu, amar ma'ruf, nahi munkar. Itu saya buat istri itu yang di BRD kan cerita saya itu Mbak Waksin, Mbak Waham, Mbak Wahid Hazim, Menteri Agama ya. Jadi untung ini biur-biur di sini kayaknya itu saya ingin berisah rupanya negara biaya wayang bali bayang balilan saya coba ayat kunain to ono pal atamayus filibas maca bedo filibas ini dalam pakaian jadi santri ini butuh bedo pacarnya kalau sing ora santri ini tamayus paham ya wayang balilan saya coba ayat kunain yang to sopo ono sopo ulama betul lah boleh ilmi lah kira-kira pelajar bukan boleh ilmu di zaman yang indah zaman kita ah itu aksa ayatuna itu aksa nalui bagus apa yang siapkan pakaian pakaian yang apa itu pada bilang terjadi ada berpakaian seorang santri dan ulama pakaiannya yang api artinya bernorang pakaian itu bernorang Ahlana siapkan wa alhamdulillah luwih gede akan imamatan udeng-udeng ini nah, ini sama naik jembatan yang gua udeng-udeng yang wani apa-apa baik di mawan yang wani wa usah kamu sama ada ngomong dengan contoh ini sih oh ada ngomong aku nyapunnya juga menang wa usah bahwa salam dari jembat apa yang akmaman nobat ini wangane jadi ulama kan biasanya wangane nombong itu wangane jadi orang pakaian cerit pilih orang bahwa salam makanya kan juga pakaian ulama-ulama kan kayaknya nombong itu ciri khas ulama ya sepoinnya sesuai lah sesuai ciri khas pakaian ulama santri itu berimbun lah nah, zaman saat ini sesuai saat ini santri saat ini di sesuai pakaian kesehatan santri kalau sama itu santri jumatan terus apa kalau kantor kakunan nah, itu paling kodoh kalau sih gak santri gak kira pantas kalau sama akmaman farfan sutrono bedani anu jubadai sangi gulung-gulung wongan duduk kama kala kala itu sebuah Tuhan itu Alhamdulillah ya sahabi maling kudro sahabat imam Abu Hanifah Aldimu maling kudro santri ini Aldimu gede no sebuah siro kafe Ahma makum Ama imakum yang kudro surban siro kafe jadi mungkin
madzhab ngeten iki sing digunakan madzhab Abu Umar bin Hafid. Madzhab niku mulai kabeh udah digunakan. Sing nomor barang kan udah digunakan. Pasangan itu wis digunakan. Jenenge atau sendiri karo orang. Wawas si ulan di barno sopo sopo kape akmah aku interkolonan sirkulonan sirkulonan kape lanan lanan apa itu lanan itu lanan tangan itu kola kola daun kola daun sopo kola daun sopo yang kesini kola daun sopo sini Abu Hanifah dari kain konon konon aldimu di alai sakofa tujuannya buat supaya orang den orang dan rem dan rem akan apa ilmu ilmi wahli lan orang ahli ilmu wahli orang orang ahli ilmu saya izinkan ulang di salah tu nak tapi tadi saya izinkan itu semua ulama saya izinkan ulang di salah ini saya tahu haji haji juga yang orang haji salah salah haji ini cuba pilih dulu ni haji dah sebab tahu apa wale boleh yang tu okay haji ini yang amal dia itu biasanya yang bisa diudir jadi waktu itu pakaiannya biasa pakaiannya biasa jilainnya ngengkel akhirnya saya izin oh itu orang ngerti bahasa nomor itu saya izin dibalik terus dibanding dengan wujud-wujud pakaian ulama terus marah itu disalah sih bener kayaknya mana uang ya tuh ini uang ngerti maksud itu makanya saya ngelolong yang YouTube saya ini uang sing non ahli sunnah itu PDPD macam ulama kan PDPD Allah Ta'ala Allah Rasulullah ngawur-ngawur wadah kadang ngawur-ngawur ini kan karena orang dunia itu jadi sampai nyapat yang PDPD ngasih ini tak PDPD akhirnya penggemar ini ngomong pengawal kan nanti ini PDPD pacarnya ulama ini kan jelas ini berarti ulama panutan layak ya santri biasa kami gede sarung linting ya ape tapi piye wong badan karo tadi ku tak hormati ilmu artinya biar ilmu sing bener iki bener-bener nyebar aja dikuasai wong sing non ahli sunah jamaah sing ora ahli sunah iku iki opo padahal nek delok wis ora masuk akal banget disebut lah sampur misuk sampur sunawi nek mau barang itu pedirin kan akhirnya pacaannya ya kalau misalnya pacaran api ini ya waman waman udah siapa yang menurut mau anak nacap sopaman di al-tawari ulama izan al-lina lawan nombor sini lawan biro-biro tingkai tingkah mungkin maksudnya mungkin tingkah dolir, tingkah pakaian tingkai ulama zaman kita ala dirupani atlar dia kampai atlar itu ditangsi di hati krono arai nopo ditangsi di hati krono arai nopo setara yang memperkorokan hak sopo sing mencela nopo ini keadaan ulama atau sifatnya ulama sing niku dalam rangka tangsi di hak bisa jadi dengan maca oleh Allah gua ya maca terus sehari pada itu banyaknya semua benar dalam rangka tampil bulat kira pokok cerita. Kau tahu tak ada ulama yang mulia ulama kan macam-macam. Enak sih modelnya menyesuaikan muka oke macam-macam. Dan dua ulama zaman yang lebih dari tampil bulat, di tampil bulati. Enak malah ulama-ulama muslim itu pakai sih doa untuk jas jasi. Ya memang tradisinya di sana begitu biasa menyesuaikan kalau mau pejabat-pejabat dan ya percaya ngomong tadi kan nyawang pakaian koko boleh kan kayak katrok gitu ya makanya ya kadang perlu ngantuk jas-jasi barang ulama sesekali ketika di hadapan mereka itu ulama itu kayak mikirin itu duduk maju pacar itu di sini di sini duduk di sini di sini penting tapi maca ini ilmu ini benar-benar berharga dan uang itu bisa mengambil manfaat sampai ilmu ini awal itu kan maca sing pikir awal itu ini kan maca ya awal itu ini lakidul haqi wa izadil ilmi wa izadil ilmi lah tergunakan ilmu hingga itu lama sih dalam makan ilmu jubahan, bapaknya itu apa dan lain-lain wa ahya ilmin dan murid-murid agomo
iku yak furu kufur sopo manfaat semacam nota dulu kufur amal atwaru anak berbukan ibu ibu tingkat ala berbukan atwar yang jadi berarti kan kan krono muhumi uruf uruf lagi uruf ada lah bertakdir dan menggunakan iman dalam berprofesi dalam kami dalam antara ulama falisa mengorau nopo atwar itu sih inspirasi Rukshat inskisi-wisi Kuru mukhalafatun mukhalafatul walid dan sakit ahlu mukhalafatul walid itu merdelakan nulayani wong tua loro fit ahlu yang dalam belajar. Jadi kadang-kadang tertentu boleh menerjang larangannya wong tua dalam mencari ilmu. Menurut boleh ngelamun sih boleh, boleh ngelamun sih macet tapi nanti ada. Kaya jubilan merenang, apa mau kalah patu, nulayan. Iwali dari mari mau terwolo nih mau taklim, nulayan mau terwolo. Tapi ini berusaha, ojo. Kecuali nih mau tuan yang larang, belajar. Itu gak popo. Kita alumni dalam belajar, kalau tahu iman baik ada di dalam kita tambah berangkat. Soal berbicara nih, insyaallah. Haji Khalifah Yahya bin Umar, Yahya bin Umar. Kila dan aturakan. Kuluma utai sabun-sabun bertolok layu manukan orang dan sentosa akan kang ora aman apa minat halati perusahaan apa halati perusahaan minat ma'ajami serta orang nerima serta buduma setiap ilmu lah kuluma sabun-sabun ilmu layu manukan halati ma'ajami setoni buduk iman ilmu yang ketika kita tidak tahu kita menjadi terancam rusak hancur akhirnya fardola bu ini mempunyai boleh ilmu nikmat boleh ilmu nikmat itu fardola yang berdua yang jadi berdua yang itu kalau ilmu sing nah kita tidak tahu kita akan bisa kok rusak hancur layak juga rana kotak meninggal ma atau ilmu di pelaku ini kotak meninggal pelaku ini wa in mana asna jantung nyegah sobat abu bapaknya antolak ini sakit boleh ilmu walaupun sobatnya marah boleh marah raya seorang ini kewajiban sobat kesial sholat dulu iso orang itu belajar sholat kemudian selalu saya ingin memangnya lu pasang ngasih baik kena kita jam dulu kena untuk menit sawal itu berdua karena bayar tokon opom nak ibu nak umur isangin kira-kira ilmu hal itu kau diartikan fungsi keyakinan tapi dari lupa suruh paham orang itu boleh ilmu kama arifatus soni kaya ngawarui datkan moho menciptakan si Allah wasifat ilan bila-bila sifatnya aswane pamalan perkara ya jibukan wajib okoma lalu terdiri aswane pamalan sifat-sifat ya setahil bukan mustahil okoma alih ingatasi aswane pamalan perkara ya jibukan wajib okoma pahamin nasih dengan Muhammad dan semikusikan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku abduhu kaulane aswane wa rasulullah putusane aswane aswati bukan penanti apa yang dalam beberapa penggawaian ini kanji nabi waktu alilan beberapa dawe kanji nabi wamil to'atilan sangin beberapa ngakuti alat itu paling to'at tata alat itu kan dihubungan apa lagi di dohir lawan dohir, ilmu dohir contohnya kok tak berharap di kaya sesuci ini termasuk pertumaan dilarang untuk kok ada wayai belajar kudui saudara kena belajar wayai wassalatilan sholat, masalah sholat wassalamilan poso wabarihan sehariannya kabeh toharah sholat sahur awmi mautah sayang berkoro ya ta'ala tukang hubungan okuma inha sangking to'at bilbar ini kelawan batin kelawan hati bilbar ini ku anggota badan bilbar ini kelawan hati batin hati jadi nopo kan niati ilmu ini masalah niat oleh ikhlasi dan ilmu ini ikhlas batal waktu dan ilmu ini tawakal sobri dan sabar
bersyukur dan syukur kalau yang salian di KB kondel mahasilan sang berlaku maksiat ala terupanya mahasi kata ala kurang hubungan apa ala tibir dohir di kamar dohir karena dohir kalau ini ningali disyahwatin nyawang disyahwatin lawan sahabat ila asna biatin maring wadun kang orang makrom maring wadun iyo au amrotin atau maring amrot amrot itu lari menyinggangkan dulu orang rotin atau orang rot arek-arek nom menyinggangkan awam rotin peluri batulan pasan-pasan peluri batulan pasan-pasan waktu rumah satu-satu berkorok ya ta'ala bukan hubungan rumah bilisan yang berawan lisan tentunya kalau kasur bilkomri kalau mobil komar wansina lansina wakil karol dan mangan barang karol wakasir bila hamli lah kaya mobil komar wakasir bila kaya mobil komar wansina lansina wakil karol dan mangan karol berita dan beriba wakil dari karang salian di kafe ini kafe untuk dipelajari hibah itu apa ya bener ngerti ngerasain lah karol tapi gak ngerti standar perasaan itu sih akhirnya ngawur kau bimbang kalau berkorok ya ta'ala bukan hubungan apa-apa dengan sangking ma'asih berarti ini bawa hati masyarakat hati ini butuh dengan ini kasut ilmu yang kasut kasut itu apa? Caranya ngilangin dia itu ilmu yang kasut kalau kasat itu ini kasat berarti iri berarti pikiran berarti 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 itu apa? Caranya ngilangin dia itu ini ilmu yang berarti waria ulan daya terus nih kamer kamera amal pasuudan dan suudan kalau dari kalian dia ini kafe karena makrifat hari rahasia mampus sering ngawuri ikhlas berdoa berkorok ngawuri ikhlas berdoa berkorok iku fardu ain fardu ain kaya cipulan wajib alam kalau ingin hasil mengkalah kebetulan dan bu nyuprek nyuprek makrifat hari rahasia nyuprek makrifat hari rahasia berusaha mencari pengetahuan tentang dia. Watak syuruhalan menghasilkan makhluk patulah di rahasia. Wa ilam ya'dan serajan tau orang arah ibin lagu maring wong wong kalah sopoh abah wong 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 kalah walaupun tak diri budal lawan nasi daripada malah mengakhir bongkok ngawulilah juga tapi menahan nah dianakan merintasi kewajiban perduain ilmu perduainnya dianakan telah topet contohnya sekabung dengan awali akhir ini perduain orangnya sebuah kalian perduain tapi mulaham minah ulum tapi mulaham minah ulum aku tak perlu menerakan diinginkan perkorokan lebih penting diinginkan perkorokan lebih penting minah ulumi saking piro-piro ilmu wajibulan wajib alam muta'alimi yang atasi bukan boleh ilmu oh wajib kodima yang penting menangkan sopoh muta'alim fit ta'alumi yang dalam boleh ilmu al-ahama al-ahama yang perkorokan lebih penting ilmu sing lebih penting mengalumi saking berapa ilmu jadi apa? Wabu ta'aham itu asurfu wanaku aku sorok soalnya muta'alim mesti standar calon ulama nih standar calon ulama sih lebih penting ya belajar ilmu nahwu sorok mereka ngerti itu buka iso dari ulama waktu lima salian yang lebih ini sorok kan nahwu tapi tinggal kasih tarte gitu itu sih lebih penting urusan apa fasolatan akhirnya pada tiga waktu yang mengkono-kono nopo jenis waktu sorok kan nahwu bahwa asal Tuhan aku itu anak ulama sebelumnya berapa ulama kulayah seluna orang bisa orang kemeko sopa ulama orang mencapai sopa ulama maka si daun yang sejernih ulama ngelumi saking berapa ilmu tidak meraih cita-cita ilmunya ila bisa babi al-fadi angin melawan sebab kenapa jenis ngawarui biro-biro wafat ngawali berdoa apa
wal anfatu utai ngawali berkelafat ikulah kasul ura kesung hasil berkelafat illa bima angin kelafat naku soro wanahu awla awalan ayu lama idil kala mutu naku ayu lama raiso tanpa naku waktunya apa? Apa? Apa mahari Quran, hadis, fikih, semua ini namun mereka iso wa anabillah ibn mubarak dan tak kira saya Abdullah bin Mubarak anak istrinya Abdullah bin Mubarak sekolah Dawud sebuah Abdullah bin Mubarak mata mati sebuah api Bapak Insun waktu lafalan ninggal sebuah api lika bu Insun sitina alu dirhamnya yang swida ewu dirham 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 Pangpaktu mengungi pakaikan suku insun minha sangking nopo jeringi minha sangking sitina alfin salasina eng telupuluh apani alfa dirhamin ewuni dirhamin apani alfa dirhamin ewuni dirhamin apani alfi 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 dirhamin ewuni dirhamin sudah ewuni dirhamin ya kayo Nabi apa yang alfi birhamin, ebu ne birhamin. Fi ta'alumil ilmi, ta'alumil fikhi, yang dalam kinawi boleh ilmu fikih. Boleh ilmu fikih, yang belum puluh birham. Pasal isnala belum puluh, apa yang alfan ebu ne, kita alam menakwi dalam boleh ilmu naku, wal adab tidak adab. Adab ini rubat, pasti ilmu rubat. Walaita lagi. Menowo-menowo ala di berkorok. Ampak kurukan apa Allah di petoro ampak kurukan impakakan sampai seribu yang ada di kita alun berfiji yang dalam kinau yang boleh yang berfiji itu ampak kuruk impakakan sampai seribu bu yang Allah di kita alun menangin dalam kinau yang boleh yang menangku ada bilang ilmu ada Pak Inan Nasoro karena sebetulnya Bung Nasoro sama nanti sebab ini lebih misalnya sebabnya asal usulnya wong Nasoro kok ngarani Nabi Isa itu anaknya Gusti Allah. Ini sebabnya kok orang ngerti salah lubat, salah memahami tok. Kalau boleh kenalke salah kalau wong maca kitab itu salah ngaruh hati tok. Akhirnya malah jadi fatal. Oleh orang Nasoro kafaru kufur sama Nasoro kita kaifi hafid lawan mawai sakuruf wahidin sikan sisi min kita bilang sanding kita berkisah Allah Ta'ala aisu wajadu yang dalam nalikannya kodoh nemu sopon nasoro di Injil yang dalam kitab Injil maktuban yang tulisan tulisannya apa? Ini anobohu ini sebenarnya insun anayu insun itu Allah walatu melahirakan gawe lahir sapa insun gawe lahir sapa insun Isa kita skip Isa ing Nabi Isa alaihissalam an adroa saking Siti Nur Dewi Maryam kang suci kan perawan adro batulin kang ora duwe bojo ayo mongko diatin tegese kang pegot ayo azwaji saking pira-pira bojo bintas di lamin kelawan demote tasdid lamin wal latu bintas di lamin wal latu kelawan mote tasdid lamin wal latu lembasan noten fakoro uha nuli kodul moco sebuah nasoro ba'i mahat wal latu bintas fiha kelawan moco enteng lam oleh di tasdid akhirnya malih walatu nek walatu kan malih aku nganaaken apa melahirnya, jadi malah Nabi Isa anakku
Sopo ibu jenenge Adrok, makanya sopo ibu Siti Maryam. Makanya keyakinannya wong Nasoro apa? Gusti Allah itu Tuhan Bapak, Maryam itu Tuhan Ibu, Isa Tuhan Anak. Dan berbagai jadi gara-gara ini gara-gara ini mocornya keliru orang-orang sorokan ibu itu Dewi Injil berarti guru ini padahal ini harokate keliru wes lihat bahwa waktu jadi apa? Waktu padahal itu jawa lak ya alif lak dan balak dan jadi bulan lak ya alif orang nganakan orang mutro orang mutro nek wal waktu aku menciptakan lahire Nabi Isa dari Abdullah paham ya kita ini Pak Koro Uha kita pilih lagi wajah aku enteng aku takpe orang kasih akhirnya Pak Amaru jadi kufur oh jadi Gusti Allah itu wal waktu Isa oh lahirnya Nabi Isa sangka ibu Abdullah wis robot piye nang ngene iki. Berarti bapak e Andro iku mbok e. Iki anake ibu pengiran kabeh ya. Ora iki kesimpulan robot iki mau dibilang. Iki gara-gara orang duwe ilmu luwat. Salah ilmu luwat fatal. Ilang. Ilang. Kalau untuk kita tekan keterangan ini ya kita pilih ya. Karena kalau keterangan ini kita pilih ternyata sumbernya cuma tadi ilah dan aturakan. Ilah dan aturakan. Anakku Zainun bin Fata yukram bihi hai su'ata paman nam yaitu nakwa bapak isibun ayat su'ta anakku salin aku iku Zainun perhiasan bin Fata kegini wongno kegini wongno yukram bukan kemuliakan soko bihi Al-Fatah nulaukan kemuliaan suatu kata di sebab naku atau Zen hai suara yang dalam lingkungan teko suatu kata paman mengkau dari siapa nih orang itu lang nyarik orang ngerti suatu mak anak lain ilmu naku bapak jibun mengkau itu wajib apa ya suka yang kau menang apa ya suka yang kau menang makanya kan belajar naku belajar sorok punya jadi tukang ceramah dan tidak terlihat di luar nasri punya rok nah ini berlihat yang habis di sini kontrol kalau bayar kuda bayar kuda minggu ini bayar kuda yang bisa ngalak sepemuta alim minggu ini saking-saking ilmu saking-saking ilmu asanahu yang boleh bagus-bagusnya ilmu asanahu yang boleh bagus-bagusnya ilmu Wa arsyadahu lan luwe ilmu. Contohnya kalau fiji kalau jadi ilmu fikih, dari hadis dan ilmu hadis, dari tafsir dan ilmu tafsir minal ulumi. Saking beberapa ilmu asyariah di kampung syara, wasorfilan ilmu sorok, bernakwilan ilmu naku, wal ma'anilan ilmu ma'ani yang ma'ani balagok minal ulumi dalam beberapa ilmu al-arab di kampung sur bahasa Arab. Kampung sur bahasa Arab. Oleh kawusufa syafi'i rahimahullah ta'ala. Allah'a emanet olun.